Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah jam tangan Garmin. Untuk kerusakan, tombol kembalinya tidak bisa ya, atau tombol setting. Dikirim dari Tirtosari, Sawangan, Magelang. Dikirim melalui JNE dengan packing kayu dan dikirim atas nama Arif Kilang. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya. Semoga sukses selalu untuk Anda, sehat sekeluarga dan rezekinya tambah lancar. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita buka. Apakah kelengkapannya? Seperti ini untuk packingannya ya. Langsung saja kita cutter. Ada kotaknya lagi ya di dalamnya. Seperti ini kotaknya. Dan ada bajunya juga ya. Langsung saja kita buka. Ternyata isinya hanya Garmin saja ya, tidak ada kelengkapan apapun. Kabel cas juga tidak dibawakan. Langsung kita coba nyalakan. Tidak menyala ya, mungkin kehabisan baterai. Langsung saja kita coba cas. Tidak menyala juga ya, karena mungkin agak londot ya untuk pengecasannya. Jadi untuk konektornya menyala. Langsung saja kita coba cek ya, karena untuk yang dikonfirmasikan tombol backnya atau tombol kembalinya tidak bisa ya. Back tidak bisa sama sekali seperti yang dikonfirmasikannya. Kita coba untuk alt tombol normal ya, terkecuali tombol back atau tombol kembali. Setelah posisi off ya, langsung saja kita copot untuk strapnya ya. Kita copot semuanya. Lalu kita cek, ternyata sudah pernah diservis ya. Untuk Garmin yang sudah pernah diservis, jadi kalau kita buka LCD-nya harus super hati-hati ya, karena takutnya fleksibel untuk LCD dan lampunya kena lem. Jadi kita tarik putus. Kita angkat, alhamdulillah sudah terbuka ya, tidak ada kendala apapun. Langsung saja kita copot untuk fleksibel LCD dan jalur lampunya ya. Tentunya harus hati-hati. Oh ya, untuk rekan-rekan semuanya, khususnya anak Garmin Indonesia ya, Garmin kalau sudah diservis, Garmin seperti ini sudah tidak bisa untuk renang ya. Jadi hanya sekedar buat harian atau olahraga lari, fitness. Kehujanan atau wudhu, insya Allah aman lah, asal jangan dibuat renang saja ya. Langsung saja kita lanjut untuk pembukaan mode mesin ya. Waduh, masih satu ya bautnya, pantesan susah. Untuk kondisi mesinnya seperti ini ya, masih banyak yang korosi ya, karena kena air sedikit. Setelah kita perbaiki, kita rakit kembali ya. Lalu kita coba apakah tombol back atau tombol kembali berfungsi normal.
Untuk rekan-rekan semuanya, Garmin Indonesia, barangkali ada masalah dengan smartwatch Anda, langsung saja komen di kolom komentar. Dan bisa juga langsung WA ya, di nomor yang ada. Tentunya untuk konsultasi atau tanya-tanya gratis ya, tidak dipungut biaya. Sudah beres, tinggal kita pasang untuk LCD-nya ya. Kita masukkan fleksibel LCD dan fleksibel lampu LCD ya. Hati-hati saat pemasangan. Kita tutup untuk sementara ya, kalau sudah selesai. Kita tutup sementara, lalu kita coba ya. Sudah menyala tulisan Garmin-nya. Kita tunggu masuk menu. Sudah masuk menu, kita coba. Lalu tombol kanan kiri atas bawah. Kita coba tombol kembali. Alhamdulillah sudah berfungsi ya. Sudah berfungsi dengan normal. All tombol normal semua ya. Alhamdulillah sudah selesai ya. Tinggal kita pasang strap, meluncur ke Magelang, Tirtosari Sawangan, atas nama Arif Gilang. Ditunggu bosku. Semoga awet ya. Dan tidak terasa sudah hampir pagi ya. Mata terasa berat sekali dan ngantuk. Video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata saya dalam penyampaian. Saya Galuk Setiawan. Mohon undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat. Dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.